Ya perasaan ke pribadi ke pusing ke lorana hasilnya anak pitingnya seneng seneng ya iya karena bis katon jelas oli hasil karena gua makani anak lah karena gua jajani anak tua tua yuk pitingnya anu piting oleng piting semuanya pitingnya gemuk gemuk bos pitingnya gemuk gemuk aku diikat bos piting kue sakilo nih piro kue harganya 120 ya piting isinya lagi diikat harganya 120 isi 3 ekor per kilo ya iya kepiting jantan itu bos pitingnya itu gemuk. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Juber sahab channel Fajar Juber naga yang kedua sudah diangkat ini mau dinaikkan ke atas untuk diambil hasilnya bos nanti kita lihat aja bos ya mudah-mudahan bubu naga yang kedua bisa memperoleh hasil yang lebih banyak dari bubu yang pertama bos ampun ya disini apa kedepung teh manis ya ngomong-ngomong harus apa ya arane sendeng men harus sendeng arane sendeng ya bisa lawas ya pasang bubu naga mas sendeng lawas seberang bulan kurang ya, lebih kurang lebih 5 bulan pernah ada hasil akeh ora pernah mendapat hasil akeh ora pernah oleh waktu gue waktu udan esuk wingi nang terang
duhur saya ngeludang, terus dapatnya itu ikan belanak hampir ada 20 kilo. Wah. Pernah dapat ikan belanak 20 kilo. Iya. Gue ngimpin apa, Bang? Ini Mas Sendeng. Ya. Enggak mimpi apa-apa sih, cuma memang ada rezekinya ya. Iya. Waktu itu. Suka dukanya kepriwe, Mas Sendeng? Suka duka. Suka dukanya ini kalau musim ubur-ubur ya gatel. Kadang kena mata. Itu yang paling berbahaya kalau ubur-ubur, kalau kena mata. Sakit ya? Nggak sakit lagi, itu mata bisa sampai tetem. Pokoknya bisa jadi kebutaan, bisa jadilah kalau nggak. Tapi nggak usah di ini, nggak usah di sembuh sendiri. Besok nanti sembuh sendiri. Tapi sakitnya minta ampun. Ya nggak usah diucek-ucek ya matanya. Semua mana kalau ada musim ubur-ubur tuh, kalau kena air cepretan ubur-ubur nggak usah diusak-usak matanya, nanti nambah parah. Biar matanya aman walaupun sakitnya luar biasa. Pernah anak kehilangan orang, Mas Sendeng? Ya alhamdulillah, kalau saya belum pernah ada yang ngambil kupunaganya. Belum. Iya, tapi ya mudah-mudahan janganlah, karena orang mencari rezeki itu kan cari yang halal. Betul, Mas Sendeng. Ya untuk yang biasa ngambil, ingat anak istri bahwa kita mencari nafkah itu untuk ngasih nafkah anak dan istri, jangan hasil dari yang tidak baik. Sudah melihat Mas Sendeng yang mengangkat buku naga, dan hasilnya tadi sudah ada, kita lihat sendiri, Bos. Ada udang, ada kepiting, ada rajungan, ada ikan, pokoknya campur aduk lah. Soalnya buku naga sendiri kan alat perangkap yang masuk semua, enggak ubur-ubur, enggak ular, enggak belut, enggak ikan, enggak kepiting, enggak rajungan, enggak, pokoknya macam-macam masih masuk semua, Bos. Tuh tadi hasilnya, walaupun udangnya tadi enggak begitu banyak, Bos, hasilnya, tapi ada kepitingnya sama rajungan. Kepitingnya tadi kalau dijual menurut Mas Endeng itu yang ukuran yang besar tadi tuh harganya 120, yang isi 1 kilonya 3 ekor. Dan kepiting yang kedua katanya kalau dijual ke pengepul itu harganya 100, yang isi 5 ekor atau 6 ekor. Oke, jadi kita sampai di sini, Bosku. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Kita mau pulang, Bosku, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, Bosku. Udah terlalu siang. Walaupun masnya masih ada 25 biji lagi yang belum diangkat, Bos. Tapi waktunya yang tidak memungkinkan, jadi kita sampai sini, Bos. Kita mau pulang, Bos.